8 MK yang mengeluarkan ahli hukum jangan terjebak, ahli hukum salah satu terjebak melacurkan profesornya demi kepentingan sesuatu yang ilegal. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Umi Arofah. Tuh kata gue juga apa ada nyanyinya. Terima kasih, luar biasa semangatnya. Yang selanjutnya adalah dari Bunda Ulfa Ben Amin. Nah, kepadanya disilakan. Waktu Anda dari sekarang 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang orang menyangka BEM AMIN itu adalah badan eksekutif mahasiswa. Ternyata di sini ada namanya BEM AMIN adalah Bunda dan Emak militan untuk aliansi menyelamatkan Indonesia. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah dari beberapa tadi dari bunda-bunda kita, sebenarnya saya tidak perlu, hanya menguatkan saja bahwa terima kasih telah memberikan kesempatan dan terkhusus kepada Habib yang telah mendukung dan mendorong dan juga tokoh-tokoh nasional untuk menyelamatkan Indonesia yang lagi tidak baik-baik dan lebih parahnya lagi diintervensi, dipasung oleh satu negara rezim yang berkongkalingkong yang apa yang disampaikan oleh bunda kita, Bunda Nurjiati. Ini yang perlu kita ingatkan sebelum terlambat. Kita datang di sini adalah di depan MK, Mahkamah Konstitusi, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan mahkamah kalkulator. Untuk itu, revitalisasi tepat tanggal 16 April, kita berharap MK mungkin mempertanyakan kenapa MK setelah pilpres, padahal proses oleh yang dilakukan oleh KPU dari awal sampai pelaksanaan sampai hasil kecurangan yang telah dilakukan secara terang-terangan tidak perlu kita sebutkan. Kenapa pendaftarannya 02 tanggal 25 Oktober ditutup, tanggal 27 mereka daftar. Masalah usia, karena pamannya ada di sana itu 40 sampai 70, jadikan 35. Anda kan 35 tahun itu berlaku tahun 2029. Dan ini proses sampai lagi dicawe-cawe oleh rezim mengintervensi melalui salah satu paslon 02. Kita kenapa? Kita harus jujur dan berharap MK dan seluruh mahasiswa dan seluruh kampus, seluruh intelektual, seluruh ulama dan seluruh rakyat Indonesia datang ke sini dan mencermati. Mudah-mudahan MK punya hati nurani. 8 MK yang mengeluarkan ahli hukum jangan terjebak, ahli hukum salah satu terjebak melacurkan profesornya demi kepentingan sesuatu yang ilegal. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita cermati. Sadarlah sebelum terlambat Indonesia hancur. Mari kita bersama, baik 01, baik itu 03, dan tokoh seluruh Indonesia bersatu untuk menyelamatkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah. Ingat, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Masya Allah, kalau tadi lantang menyampaikan kecurangan oleh Bunda